saya nggak akan lama-lama banget ya. Sorry ya. Ya, ya. Sekali lagi saya juga terima kasih untuk doa-doanya juga dari teman-teman yang aku lihat di komentar, lewat Instagram, lewat TikTok, lewat sosial media lah. Kita sangat berterima kasih, aku keluarga juga. Ya, jadi aku terima kasih banget. What else? Kamu tuh apa? Untuk support Aluna gimana? Ya, sangat. Ini sangat waktu yang tidak terlalu gampang ya. Kayaknya nggak ada banyak orang yang tahu apa yang akan apa kayak. You don't know that this will happen. Kita selalu mikirin akan terjadi suatu hari tapi nggak tahu kapannya. Jadi apa kayak presence yang Aluna itu ngebantu aku banget untuk go through a hard time gitu. Dan dia juga apa Luna ngebantu juga waktu itu kita ke rumah sakit bareng gitu. Dan kita juga sempat ngomong kayak ada obrolan gitu untuk keluar dari rumah sakit, soalnya kan mama udah kayak agak capek waktu itu di rumah sakit. Jadi kita bilang kayak mungkin kita ke rumah atau mungkin ke apartemen. Dan Luna sangat baik untuk kayak nawar kayak di rumah aku aja deh biar lebih gampang, juga kita deket banget dari rumah sini gitu. Akhirnya kita bawa mama ke rumah Luna, walaupun we had to convince my mom a bit. Kita convince my mom soalnya kan mama aku kayak gak enakan banget orangnya, kayak udah mah gak apa-apa ya, apa kita biar rame-rame di situ nanti keluarga juga masih bisa tetap datang, soalnya kan cuman deket banget gitu ya, gitu. So yeah, that's it. Itu sih bantuannya Luna ke kita. Ya, supportnya Luna ke keluarga kita. Maaf sebelumnya sebelum Ramadan itu juga ada kasih pesan untuk hubungan kata dan maksud sendiri mungkin supaya mungkin yang tahu-tahu dia atau seperti apa mungkin ada. Dia cuma senang banget bisa ngobrol. Yeah, I shared like some time with you. There's a bit ngobrol, but you know it's not like heavy stuff. Itu juga, mama nggak pernah seperti itu sih. Jadi, yeah, gitu. But anyway, terima kasih banyak udah datang dan juga, yeah, have a good night. Bye. Terima kasih. Terima kasih ya. Iya.